Pemirsa, ribuan alumni SMA Eka Sakti Padang dari lintas angkatan menggelar reuni akbar serta menggelar pelantikan pengurus DPW Riau alumni Eka Sakti yang dilaksanakan di Pangeran Beach Hotel Kota Padang. Selain untuk mempererat tali silaturahmi antar alumni dan guru SMA Eka Sakti, reuni akbar ini juga tujukan untuk menciptakan program-program sosial dalam membangun kemajuan SMA Eka Sakti ke depan. Ribuan alumni SMA Eka Sakti Padang dari lintas angkatan berkumpul dan menggelar reuni akbar di Pangeran Beach Hotel. Kegiatan reuni akbar ini turut dihadiri dari angkatan alumni tahun 87 hingga 2020 serta sejumlah guru SMA Eka Sakti Padang. Dalam kegiatan reuni akbar, Ketua Umum DPP alumni SMA Eka Sakti Padang, Jovi Syamsu, juga melantik pengurus DPW Riau alumni Eka Sakti dari berbagai lintas angkatan. Pelantikan pengurus DPW Riau alumni Eka Sakti ini dilaksanakan secara aklamasi dengan penyerahan bendera tapaka serta sumpah jabatan. Pada pelantikan ini, M. Rizal terpilih secara aklamasi sebagai ketua pengurus DPW Riau alumni Eka Sakti lintas angkatan. Dalam kesempatan ini, Ketua Umum DPP alumni Eka Sakti Jovi Syamsu juga secara resmi menyerahkan cendramata kepada perwakilan guru SMA Eka Sakti yang selama ini telah berjasa dalam dunia pendidikan SMA Eka Sakti. Selain untuk memperkuat tali silaturahmi antar lintas alumni, reuni akbar dan pelantikan pengurus alumni Eka Sakti ini juga dapat memberikan hal positif serta motivasi baru dalam perkembangan dan kemajuan SMA Eka Sakti ke depannya. Kita mengadakan acara reuni akbar ini yang pertama-tama tujuan kita untuk mengumpulkan seluruh alumni yang ada yang sudah terpisah selama 30 tahun, ada yang 25 tahun, ada yang 20 tahun. Hari ini kita bisa berkumpul untuk silaturahmi. Kemudian ya kita juga sekalian melaksanakan pelantikan ketua DPW Riau. Mudah-mudahan kedepannya organisasi ini bisa lebih besar lagi di seantero Indonesia. Tujuannya dilantik apa nih itu? Tentunya tujuan kita melantik DPW ini, tugas daripada DPP adalah untuk membentuk seluruh DPW-DPW yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Kenapa? Agar apa yang telah digariskan di AD dan ART kita akan kita laksanakan sesuai perintah dari garis-garis besar dari DPP kita. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.